Halo sobat muda di mana saja anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Senantiasa oke kan? Seperti biasa di pagi hari dalam acara gue Stemang bersama The IKR sobat muda di mana saja berada. Oke sobat muda di mana saja berada, mari kita gue sebentar sobat ya. Kita sekarang berada di empang ini sobatnya, yang cocok buat MTB-an sobat. Kontur tanya tuh nggak rata, kontur tanya berinjul-berinjul. Oke sobat, yo kita ke sana tuh, belakang tuh kurangnya kayak itu, kita berani nggak ya? Ambil megang tong sih kayak itu ya, ya. Berani nggak kesana kita sambil megang tongsis kayak gini? Pengen tahu yang di sana tuh apa sih sobat ya? Aduh, duh, ya. Bisa nggak kalau tanya kayak gitu sobat? Kita pelan-pelan gitu ya. Yuk, coba bismillah. Bismillah sobat lah. Bismillah lah. Sobat mudah dimana sobat berada? Aduh. Ini gambarnya inilah, apa ya? Hitam nggak apa-apa lah ya. Kita kan membelakangi matahari nih. Bismillah, kayak gini sobat nih, bismillah. Bisa enggak ya, bismillah nomor-nomor sobat nih. Bismillah nih sobat, bismillah. Aduh, wah bisa kok, kuat sekali jadi kok. Aduh, kuat sekali jadi sobat, aneh banget ya. Bismillah, bismillah. Aneh deh, untuk tanahnya kayak gini sobat. Gak rata, berhijul-hijul. Cocok buat MTB, cocok buat MTB. Aduh. Apa kayu dijemur apa ya, kayu dijemur ya sobat ya, ya kayu dijemur tuh ya. Yuk kita ke atas, di atas nih, di atas nih sobat. Bersih juga sini ya, terus dirapiin sobat nih. Yuk bawah, set bawah sobat, set bawah. Oke sobat, bawah nih. Tuh, ada tuh ini kayu-kayu itu ya dijemur ya. Oh, sobat tuh, kayak gini sobat. Sok lah lihat-lihat dulu sobat lah. Bismillah, itu kayu-kayu dipotongin ya, terus dipotongin ya. Coba dari atas sobat, lihat atas tuh, lihat pohonnya kering ya. Pokoknya kering bos. Oke, pokoknya kering ya. Lihat dari atas ke bawah dulu. Dari atas lihat ke bawah tuh ada pohon yang tumbang di bawah tuh ya. Di atas ke bawah tuh ada pohon yang tumbang di bawah tuh ya. Terus lihat ke samping sana. Tuh, kering ya pokoknya, sudah. Kering ya pokoknya ya. Mas sobat ya. Aduh, lupa lagi tadi noise-nya wind reduction kok. Bukan stereo, malah stereonya lah, lupa terus aku dulu kan mau nyetel wind reduction malah stereo baik ya. Wis lah, apa-apa lah. Oke ya sobat ya, yuk bismillah. Aduh. Oke sobat, alhamdulillah sobat, udah bisa gues, alhamdulillah bisa gues pakai MTB Patrol 411 sobat. Kalau gen race nya polygon race nya di rumah apanya nongkrong dulu lah ya, biar gues ya di aku ya waktu tiba ya minggir-minggir ya kok. Mikir lagi lah, tiba lah ya, mikir yang kayaknya gitu, menurut aku sih. Shit.
Ya pada kopi tenang ini ya bocah-bocah yang tibian ya senang. Ini untuk tanahnya. Untuk tanahnya udah rata ini. Ya tibiannya senang lagi ya. Bocah-bocah yang tibil lah semua ya. Ya kan sobat, asik banget kan. Ih. Asik banget buat sepedaan untuk tebian ini kayaknya. Aneh aneh mendal-mendal ya main lah. Ini nih tebiannya aku lock semua sobat. Kan pulsus ya, kan pulsus nih sobat. Sok depan aku kunci, sok tengah aku kunci. Sok belakang lah, sok tengah ini yang di tengah soknya aku kunci juga hebat. Jadi kayak pakai sepeda apa ya yang bukan khusus lah supaya enak sobat. Kalau khusus kan nanti turun tuh, kalau kita dudukin sepedanya kan jadi turun nih, nanti pedalnya itu sobat nyanggret gitu loh, terus jadi nyangkut isis kayak gini. Iya, ini pedalnya nyangkut tadi sobat. Ya nanti kita jatuh lah. Nyangkut tanah nih, jatuh pedal kita. Kan nambah pendek jadinya kalau khususnya dihidupin nih, Pak. Ada berat badan kita kan. Yang 76 atau 78 lah. Badan kita kan 76 atau 78 ya, Pak. Itu ada khususnya dinyalain ya. Sebenarnya tetap turun nih, lengket tuh. Pedalnya kita nyaruk, pedalnya kita nyangkut tanahnya, ya tiba mulah, kita mati nih bayar, kita klok bayar, kita klok semuanya sobat nih, depan belakang aku klok semuanya, biarnya aku nggak jatuh. Nah, ini ada yang serut ya. Bismillah sobat ya. Semoga yang serut ya. Aduh, yang serut tadi badan aku yunan ya. Iya, sih enak banget juga turu ya. Udah yunan sobat. Tuh. Enak banget sobat. Di bulan tuh di sini bawah pohon nih. Bawah pohon kayak gini asyik milir angin-angin berembus. Ah, tiduran enak banget di bawah pohon ini ya. Bismillah ya. Tuh. Sobat, tuh. Ah. Yang kita gue sebaik lah daripada turu. Yuh, kayak gini lah. Sobat. Wih, malas itu. Malas juga ya. Kayak gini juga coba patah. Sama aja ini sobat. Sama aja itu lah. Ya, ya terusan gue saja. Sama aja sobat. Kita minum dulu sobat, ini tahu sini dulu kameranya ini.
Amin, taruh sini dulu guys, kita minum. Bismillah. Ish, goyang ya. Amin, apa lah. Bismillah. Alhamdulillah, subhanallah. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah, subhanallah. Oke ya. Yo. Terus sama ini gue aja lah. Terus sama ini gue aja, sobat. Bismillah. Iya, ayo dia bawa ya, siap. Koyo ngene rasane wong seneng goes lusuk-lusuk nang empang awan-awanan panas-panasan awake ireng raine juga ireng banget. Wih, kayak gitu lagunya ya. Aduh, masa lagunya kayak gitu sih. Koyo ngene rasane wong seneng goes panas-panasan gila poni gue senang emang awake ireng raine ireng ya wis lah, apa-apa lah. Wis sobat, kasih gue aja. Bismillah. Bismillah. Pada alur dia sobat, pada alur dia, pada alur sobat, pada alur ni sobat, ya pada alur ya, pada alur sobat, okay, ni pada alur sobat, ya, okay ya, pada alur ya, okay sobat. Bye.
Bismillah sobat. Yo, guys di sini pakai MTB. Sudah. Aduh. Teman-teman kira sini lah. Guys di sini pakai MTB lah. Kayak gini posisi tubuhnya ya kalau guys pakai MTB sobat ya. Kayak gini ya. Posisi tubuhnya kalau guys pakai MTB sobat. Mas. Anginnya besar banget ini. Anginnya besar, guys pakai MTB nih kayak gini sobat. Ya. Posisi tubuhnya. Ya kan? Sekarang udah berisi lagi akhirnya. Udah diisi kali tuh pakai SUV itu. Aduh. Padahal yang sana tuh memang sana coba tuh liatin. Kemarin kering tuh. Memang sana kemarin kering tuh. Sekarang udah penuh lagi ini ya, diisi kali. Dari laut tadi. Tuh, sobat ya. Tuh. Kemarin tuh kering tengahnya tuh, sobat. Diisi ya dia pakai air sungai tuh pada jadi yang kering di tengah-tengahnya kelihatan dikit. Oke ya, kita masuknya. Oh, diisi sama Mamang tuh pakai laut tuh. Keren banget ya Mamang ya. Jadi enggak keringan lagi. Jadi enggak kering ya. Gimana kalau pakai MTB posisi tubuh kita keren enggak kayak gitu kan ya gini lah sih mas lihatnya sobat ya. Kalau pakai MTB tubuh kita keren enggak posisinya kayak gini ya ya sobat tuh kalau pakai MTB gimana posisi tubuh kita keren enggak kayak gini kan tuh kan jalan sobat kayak gini kan kan enggak pasti tubuh kita kalau pakai MTB kayak gini ya kan. Nah. Jalan hebat. Amin lama-lama pegel kita tangannya ge, buat. Lama-lama pegel tangannya ge. Ya kan pegel tangannya lama-lama ge. Tuh sadar diri ge lu. Oke lah ke depan lagi ya. Panas lah. Panas lah. Oke ya, sobat ke atas ya. Ih, ini melor dia. Tiba-tiba aku sobat. Aduh. Melor kayaknya setong sini sobat. Posisi melor lah. Posisi melor. Oke sobat, terima kasih banget sobat ya sudah menonton video di KRM. Terus berada di Jempang pagi hari. Terima kasih banget sudah menonton video di KRM. Terus berada di Jempang pagi hari sobat. Terima kasih banget sobat ya. Sudah menonton video 3 RF, terus berjumpa, mau jadi sobat, terima kasih sobat.